Hai guys, sudah tahu belum? Kain, rayon krengkel. Jika menurutmu ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe. Sesuai namanya, rayon krengkel memiliki keunikan berupa teksturnya yang tidak rata dan berkerut-kerut, menyerupai kulit jeruk. Tekstur kain rayon ini bergelombang. Meski terlihat seperti kain kusut, namun kain ini tetap saja terasa halus. Kain ini juga ringan dan tentunya nyaman ketika dipakai. Dress maupun gamis maupun kemeja berbahan dasar rayon krengkel ini akan tetap nyaman dan terasa dingin bila digunakan saat cuaca panas. Kelebihan kain rayon krengkel yang pertama yaitu memiliki tekstur yang lembut. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa orang suka menggunakan kain ini untuk bahan pakaian, mukena, dan jenis pakaian lainnya seperti daster. Sifatnya yang begitu lembut membuat kulit Anda akan tetap aman dan nyaman saat menggunakan pakaian dari bahan kain ini. Kedua, kain rayon ini mempunyai daya serap yang sangat baik. Oleh karena itu, jenis kain ini sering digunakan untuk pembuatan daster ataupun baju olahraga karena punya daya serap yang baik. Ketiga, harganya yang terjangkau, relatif murah. Kekurangan dari jenis kain bahan rayon krengkel ini yaitu mudah kusut. Kedua, mudah luntur. Anda memerlukan waktu untuk melakukan perawatan pada kain yang satu ini. Anda harus menggunakan bantuan cairan pelicin pada saat menyetrika agar tekstur kain yang kusut setelah dicuci menjadi rapih. Selain itu, kain rayon ini termasuk mudah luntur pada saat dicuci dan tidak memiliki tekstur yang begitu kuat. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Subscribe itu gratis. Jadi nggak ada ruginya kalau kalian tekan tombol subscribe.